120 lumayan pemirsa, udah nggak panas lagi ya. Perjalanan Mia masih sangat panjang ya untuk menuju ke jembatan sana. Banyak pohon-pohon cemara di sini ya pemirsa. Cukup menguras tenaga pemirsa. Ya. Masih dalam pembangunan pemirsa ya. Itu lagi membangun jembatan. Entah ini jembatan yang sama atau beda lagi. Intinya masih dalam ada proses pembangunan lagi ya. Pantesan arah yang sebelah sana ditutup pintunya. Nah, ini udah mau memasuki area pantai yang sebelah sini ya, pemirsa ya. Ini. Cukup panas. Ya pemirsa, kayaknya Mia TV simpan aja dulu payungnya. Udah nggak panas soalnya. Ya nanti panas Mia TV akan buka lagi. Nah, oke, dia akan mengambil arah sebelah sini. Ini jalan baru ya pemirsa ya. Ini. Enak pemirsa. Iya pemirsa ya. Nah. Aduh, panas ya. Itu yang jembatan kemarin masih dalam proses pembangunan, sekarang udah jadi ya pemirsa. Kelihatan tapi kecil karena shootingnya Mia kecilkan. Ya, itu sebelah sana ya pemirsa ya. Ini perumahan baru. Sebelah sana juga ya. Duh, mulai panas lagi, guys. Oke. Mia akan jalan sebelah sini nggak apa-apa deh. Nanti Mia akan balik sebelah sana. Arah yang sebelah sana aja deh. Ya. Iya, pemirsa. Di sini tempat olahraga juga banyak yang olahraga ya. Pemirsa, inilah lokasi pantai
waterfront. Mana Chongquan? Oh ya, ini areanya di sini. Mia akan explore semua sampai mentok sana ya. Cuman kalau sebelah sana kan sudah tidak ada jalan untuk mengeksplor, jadi cukup ini di area sini, situ pembatasnya ya pemirsa ya. Tarik nafas dulu ya pemirsa. Itu rambut atau apa itu? Atau baju ya? Apa itu hitam-hitam? Itu sebelah sana, oh. Ini ya pemirsa, dari arah sana juga bisa ya untuk menuju pulang. Dia akan explore sebelah sana dulu. Cukup lumayan capek ya. Terus ini enak ya pemirsa ya. Cuman satu ya, tidak ada pohon-pohon yang gede. Biar nggak terlalu panas gitu. Bagus sih. Ada pemancingan juga di sini pemirsa. Ada buat mancing ya. Nggak tahu ikannya gede atau kecil. Ya, pasti di sini ada tempat buat mancing juga. Akan mengeksplor sebelah sini dulu. Sana juga. Ini area waterfront Chongquan O ya. Terlihat dari sebelah sini. Sebenarnya masih ada lagi tempat, cuman di sana juga terdapat restoran-restoran, mall dan segala macamnya ya pemirsa ya. Tapi Mia TV akan mengeksplor sampai di sini aja dulu. Karena di sana udah masih sangat jauh. Di sana. Ya. Ya, pemirsa. Oke, pemirsa. Inilah lokasi waterfront Chongquan O ya. Lokasinya indah, pemirsa. Untuk istirahat ya. Tempat-tempat pariwisatanya juga bagus di sini. Untuk rileks gitu ya pemirsa ya. Oke pemirsa, sampai jumpa ya. Di lain kesempatan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video Mia TV Mandiri ya. Support terus channel Mia TV Mandiri dengan cara mensubscribe, like dan komen dan share. Jangan lupa pencet tombol loncengnya untuk notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari Mia TV. Oke, pemirsa. Sampai jumpa. Dan ada kurang lebihnya Mia mohon maaf ya. Assalamualaikum. Dadah.